Momen anak laki-laki lindungi ibunya dengan toga dari terik matahari. Pernyataan bahwa seorang anak laki-laki lebih dekat kepada ibunya daripada ayahnya adalah benar adanya. Seorang anak laki-laki juga wajib memuliakan sosok ibunya sendiri. Seperti unggahan TikTok oleh akun Rahmanijar yang membagikan momen seorang anak laki-laki dengan ibunya. Unggahan tersebut memperlihatkan seorang anak laki-laki yang melindungi ibunya dari teriknya panas matahari menggunakan sebuah topi toga. Dilihat dari video tersebut, kejadian tersebut terjadi ketika momen kelulusan sang anak laki-laki, dilihat anak tersebut menggunakan jubah toga wisuda yang berwarna hitam. Anak laki-laki itu berdiri di belakang ibunya yang sedang duduk di bangku. Terlihat sang ibu memakai kebaya terpapar sinar matahari yang membuatnya kepanasan. Anak laki-laki yang melihat ibunya itu akhirnya melepas topi yang dia pakai dan menggunakan topi tersebut untuk menghalangi ibunya dari sinar matahari.